untayan mutiara di birunya segara. Nirwana dunia, itulah Indonesia. Negeri yang salah satu putra terbaiknya berhasil mewujudkan mimpi untuk memajukan bangsanya lewat kerjasama dua negara, Indonesia dan Jepang. Semua kerjasama yang tidak mencari keuntungan semata, tapi memiliki visi yang kuat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa melalui industri yang dibangun sendiri dan dipersembahkan untuk negeri. Panasonic Gobel, untuk negeri. Jadi, kenapa pisang ini dijadikan falsafah, yaitu abdinya kepada masyarakat itu. Karena usaha kita ini, kita tumbuhkan dan kita persembahkan kepada masyarakat untuk dapat dirasakan kebahagiaannya. ね、商売人がね、事業をやってるでしょ。儲けないということはね、これあんた戦争にて負けたんと一緒ですわ。ね、本当は戦争に負けたんだ、食い取られるのと一緒ですわ。それだけ目がなもん。せやけどね、儲けというものを詐欺立つとね、やっぱり事が汚くなりますよ。あ、そうですか。だからね、儲けが一番後の生産でな。 50 tahun bukanlah waktu yang singkat. Berdirinya Panasonic Gobel memiliki sejarah yang panjang dan melekat di hati semua rakyat Indonesia. Berbekal keinginan untuk maju dan semangat nasionalisme, Tayeb Gobel merintis usaha produksi radio transistor. Supaya pidato Bapak dapat didengar di seluruh pelosok Indonesia, jawab Tayeb Gobel pada Presiden Soekarno dalam satu kesempatan. Jawaban yang menunjukkan rasa patriotisme yang tinggi. Karena kegigihannya, Tayeb Gobel mendapatkan kesempatan beasiswa untuk belajar di Jepang. Takdir mempertemukannya dengan Konosuke Matsushita yang juga memiliki mimpi untuk membangun masyarakat industri. Matsushita adalah tokoh yang memajukan industri radio di Jepang dengan membiarkan produsen lain memanfaatkan secara gratis hak paten atas produksi radio yang didaftarkannya. Jadi pertemuan pertama antara Matsushita dengan Pak Gobel itu memang sudah lama sebelumnya. Waktu itu Matsushita tertarik sama Pak Gobel karena muda belia, satu. Kedua, dia tahu ikut Colombo Plan, berarti kerjasama Indonesia Jepang. Ketiga, Pak Gobel waktu bicara itu sopan. Nasionalismenya kelihatan kuat dan ingin kerjasama. Jadi, Matsushita tertarik sama Pak Gobel. Kedua tokoh ini ternyata memiliki falsafah yang beriringan. Tayeb Gobel percaya bahwa sebuah perusahaan haruslah seperti pohon pisang. Tak ada bagian yang tidak dapat digunakan dan regenerasinya begitu cepat. Perusahaan haruslah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Air adalah bagian penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ia mengisi kebutuhan dari tempat terendah hingga teratas. Inilah yang menjadi dasar falsafah air mengalir dari Konosuke Matsushita. Falsafah daripada Matsushita dengan Pak Gobel itu boleh dikatakan sejalan atau paralel, baik falsafah pohon pisang dari Pak Gobel maupun falsafah air mengalir daripada Matsushita, karena keduanya itu sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi dari kedua falsafah inilah yang meyakinkan kedua belah pihak untuk membentuk perjanjian kerjasama berupa technical assistance di tahun 1960. Technical assistance basis, menurut saya, seperti engage punya waktu ya, belum kawin. Ya. Jadi sudah selama bekerja dalam itu technical assistance basis, pihak Matsushita cukup kenal sama Tai Muhammad Gobel. Siapa Tai Muhammad Gobel, beliau punya pikiran, falsafah dan segalanya. Dan setelah 10 tahun technical assistant basis, baru putus mau kawin. Sudah kawin, jadinya itu yang PT National Gobel sebagai joint venture company.
Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, PT Transistor Radio Manufacturing memproduksi televisi hitam putih pertama di Indonesia yang memungkinkan rakyat Indonesia di pelosok daerah bisa menyaksikan Asian Games di Jakarta. Kerjasama berjalan semakin erat sehingga 10 tahun kemudian Matsushita memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Saya sangat gembira sekali dapat bekerja sama dengan Matsushita Electric Industry karena dalam joint venture ini kita dapat berbicara dalam bahasa yang sama sehingga dengan demikian dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sejak saat itu, semua produk menggunakan merek nasional. Semakin eratnya ikatan yang terjalin membuat kedua belah pihak yakin untuk meneruskan kerjasama ini. Tahun 2004 merupakan puncak dari tonggak sejarah perusahaan dengan meleburnya merek nasional menjadi satu entitas, Panasonic. Kerjasama Panasonic Gobel ternyata berbuah manis. Beberapa penghargaan berhasil diraih, di antaranya penghargaan The Third Class of the Order of the Sacred Treasure, Upakarti, Tipa Award, dan yang terakhir penghargaan emas pada Indonesia Good Design. Dengan tekad untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan, Panasonic Gobel berkomitmen untuk tidak berfokus hanya pada produk semata, tapi juga ide-ide yang meningkatkan kualitas hidup serta memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Panasonic di tahun 2018 akan menyambut hari jadi ke-100 tahun. Kami memiliki target menjadi nomor satu sebagai Environment Innovation Company di industri elektronika seluruh dunia. Dan pangsa pasar nomor satu di Indonesia. 50 tahun dan masih akan terus berkarya, Panasonic Gobel tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Yayasan Pendidikan Matsushita Gobel, program beasiswa untuk putra-putri Indonesia berprestasi, Panasonic Gobel Awards, Lomba Kid Witness News, semua tak lain adalah merupakan bentuk terima kasih Panasonic Gobel bagi bangsa Indonesia. Bisnis bagi Matsushita dan Pak Gobel hanya bagian dari ekonomi. Ekonomi ini untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pak Gobel selalu mengatakan, nah, kerjasama kita bang dengan Matsushita itu heart to heart, dari hati ke hati, itu lebih langgeng daripada hanya kerjasama pocket to pocket kan saling menguntungkan. Kemitraan bersama yang saling mendukung, saling percaya dan setara membuat Panasonic Gobel tetap berdampingan hingga hari ini. Salah satu filosofi dari Panasonic dan Gobel yaitu make people before product. Artinya kita harus lebih dahulu mengembangkan orang-orang yang kerja di perusahaan ini supaya perusahaan bisa berhasil dan maju. Sebagai perwakilan merek Panasonic, saya mengajak seluruh karyawan untuk kerja lebih keras dan rajin. Panasonic Gobel senantiasa memberikan hal baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia sebagai upaya melestarikan budaya dan filosofi para pendirinya. Dalam memperingati 50 tahun hubungan kemitraan kami, Panasonic dengan Gobel di Indonesia, kami haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat dan pemerintah Republik Indonesia yang telah menyuburkan hubungan persahabatan kerjasama kami ini. Juga kepada seluruh karyawan dan pengurus serikat pekerjanya, para dealers dan industri pendukungnya yang telah ikut mendukung kerjasama ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kedepannya, mari kita bekerja lebih keras dan cerdas untuk membangun perusahaan yang lebih efisien, produktif, memiliki daya saing yang tinggi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan dua kali lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. 50 tahun mendatang, kita harus menguasai dan mengembangkan green technology dan green industry untuk menghasilkan produk ramah lingkungan sebagai buah karya anak bangsa
yang kita persembahkan kepada kejayaan Indonesia, Ibu Pertiwi yang kita cintai bersama. Terima kasih Indonesia. Waktu terus mengalir. Panasonic Gobel tidak akan berhenti berkarya. Dengan dukungan semua, kita akan terus maju dan memajukan bangsa. 50 tahun berjalan dan seterusnya.